Listrik 450 volt ampere gratis 3 bulan. 900 volt ampere diskon 50%. Gimana itu, Bang? Listrik 450 volt ampere gratis 3 bulan. 900 volt ampere diskon 50%. Oke, jadi gini ya, kawan-kawan. Tidak semua pelanggan mendapatkan gratis seperti yang dibilang di media sosial, di televisi. Jadi begini sistemnya, yang mendapatkan gratis seperti yang kalian dapat di media sosial itu, ini penjelasannya. Kode R1 garis miring 900 volt ampere subsidi, kodenya yaitu ada kode R1 pada struk pembelian token atau tagihan listrik yang kalian bayar sebelumnya. Poin pertama, Anda bisa cek struk pembayaran sebelumnya. Nomor 2, lihat pada kolom tarif atau daya. Yang ketiga, jika tertera R1, ingat ya, R1, maka Anda berhak mendapat keringanan. Jika meteran kalian itu 450 volt ampere dengan kode R1, maka kalian berhak mendapatkan subsidi listrik gratis. Yang selanjutnya yaitu, kalian bisa cek struk pembayaran sebelumnya. Nomor 2, lihat pada kolom tarif atau daya. Nomor 3, jika tertera R1M, ingat ya, R1M, maka tidak mendapatkan keringanan. Jadi, pada struk sebelumnya kalian mendapatkan kode R1M, maka kalian tidak mendapatkan subsidi listrik gratis. Meskipun listrik kalian itu dayanya 450 volt ampere. Oke, kita lihat pada aplikasi pembayaran yang saya gunakan. Kemarin ada pelanggan yang datang. Bang, kawan aku kok bayarnya 50%, Bang? Oke, jadi gini. Ya, karena sebelumnya Abang nggak tahu ya. Ya, seperti yang Abang kasih tahu tadi, R1 dapat subsidi, R1M tidak dapat subsidi. Mari kita lihat pada struk counter Abang ya. Ini, ya ini bukan struk counter Abang, ini adalah rumah tempat tinggal Abang ya. Yang mana, Bang? Ini, nama meternya Mulyono. Jadi ini, nah ini kan ada kode R1M garis miring 900 volt ampere. Jadi kode R1M ini ya tidak mendapatkan subsidi. Ini adalah pembayaran bulan Maret 2020 lalu. Pembayarannya itu Rp314.838. Oke, mari kita lihat pada aplikasi. Kita pilih rumah yang meternya Mulyono. Nah, di sini tertera total tagihan bulan ini yaitu per tanggal, yaitu per bulan April 2020. Tagihannya yaitu Rp310.376. Jadi ya, meteran Mulyono ini tidak mendapatkan subsidi listrik 50%. Kemudian kita cek lagi dengan pelanggan yang lainnya, seperti Amak Nia ini. Nah, ini kode R1 garis miring 900 volt ampere. Jadi
Amaknia ini atau dengan nama kilometer Ali Suherman mendapatkan diskon 50%. Jadi tagihannya yaitu Rp35.833. Selanjutnya kita cari lagi dengan meteran yang lainnya. Contohnya ya seperti KNIA ini. Ini kodenya S2. S2 ini adalah kode masjid. Masa iya, Bang? Enggak tahu juga sih. Soalnya ini meteran masjid. Kita cek lagi yang lain. Andin Tanjung. Wah, meternya diblokir. Kemudian kita lihat lagi Samsir. Nah, ini kode R1M. Enggak dapat diskon. Kemudian Fatima. Ini kode R1M juga. Enggak dapat diskon juga. Aswandi. Nah, ini Aswandi ini juga dapat nih. Karena kodenya R1, maka Aswandi berhak mendapatkan 50% potongan harga listrik. Kemudian kita lihat lagi pelanggan lainnya, yaitu Maxwan. Nah, ini mungkin meteran Maxwan ini 450 volt ampere dengan kode R1. Maka status tagihannya sudah dibayar. Berarti tidak perlu dibayar lagi. Kita lihat yang lainnya, konter Abang. Nah, konter Abang ini kodenya R1M garis miring 900 volt ampere. Tagihan sebelumnya bulan lalu itu enggak sampai 60.000 dan sekarang ya enggak sampai juga. Total tagihan meteran Abang, meteran konter sebesar Rp57.526. Jadi konter Abang enggak dapat diskon ya. Kok enggak dapat, Bang? Ya karena kode konter Abang itu kan, kode meternya itu kan R1M. Balik lagi ke sini. Kode R1 mendapatkan subsidi. Kode R1M tidak mendapatkan subsidi. Ingat kodenya, kode cek pada struk pembayaran sebelumnya. R1 dapat subsidi, R1M tidak dapat subsidi. Oke. Iya, Bang. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe channel Abang ya. Oke, Bang.